Guru ini dibully muridnya, dia dipukul, ditendang, dan diseret-seret. Guru itu pun digantung di pagar sekolah. Karena frustasi, dia pun mencoba bunuh diri. Namun profesor ini menyelamatkannya dengan sebuah obat. Dia pun berubah jadi manusia super. Profesor mengatakan dia bisa berubah jadi apa saja yang dia inginkan. Dia berubah jadi rice cooker dan berubah jadi odol. Waduh, besoknya dia ingin balas dendam dengan murid yang membulinya kemarin. Dia mengeluarkan spatula dari tangannya. Para murid pun menembakinya. Lalu si Samsul menangkis peluru itu, berbalik mengenai para siswanya. Para siswa itu pun terpental dan terkapar. Siswi ini mau menyiram air, namun si guru sudah ada di belakangnya. Si Samsul pun mengeluarkan selang air dan mulai menyemprot mereka. Para siswi pun berlari dan para siswa menjebaknya dengan kulit pisang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton terus ya, tetap di sini.